السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في أخلاق معلم القرآن. وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتكليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. فصل في أخلاق معلم القرآن. Menjelaskan akhlak-akhlak yang harus dimiliki dan dikerjakan oleh muallimil Quran, pengajar Al-Quran. Akhlak wajib bagi setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilikinya untuk memperindah dan menghiasi dirinya. Karena selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nampak indah dan bagus dengan adanya akhlak dalam sikap dan perilakunya, bukan karena rapinya, bukan karena tampan atau cantiknya, bukan juga karena harumnya, tapi mereka nampak indah dan bagus itu karena akhlaknya. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah indah, beliau sudah bagus, baik, bahkan sangat. Ketika menjalankan akhlak, akhlak yang akan nampak indah karena Nabi Muhammad
akhlak yang akan nampak bagus karena Nabi Muhammad. Itu perbedaan kita dengan Nabi Muhammad. Ada orang tampan atau orang cantik tapi tidak memiliki akhlak, semisal dia sombong, nah ada orang yang seneng. Cantiknya atau tampannya akan hilang, tidak terlihat. Tapi coba dia kalau ganteng, tampan, cantik, tapi berakhlak, pasti orang senang. Cantiknya atau tampannya terlihat karena akhlaknya. Pasti orang akhirnya ngomongnya apa? Sudah tampan, baik lagi, santun lagi. Jadi tampannya terlihat karena apa? Karena akhlak. Kalau bukan karena akhlak, gak akan mungkin terlihat. Orang ngomong, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang sombong, gak dilihat. Tidak. Menjadi bahan cacian. Menjadi bahan cacian. Lah lebih-lebih harus memiliki akhlak siapa? Pengajar Al-Quran. Di pengajar Al-Quran harus lebih memiliki akhlak daripada yang lainnya. Karena itu mereka, pengajar Al-Quran itu harus berakhlak, berbudi pekerti yang baik, yang bagus, yang telah diajarkan dalam syariat, ya, yang diajarkan dalam syariat, wal khilalil hamida, dan perangai-perangai yang terpuji, wasyamil mardiyah, perbuatan-perbuatan yang diridhoi, allati arsyada ilaiha, yang telah di Allah arahkan ilaiha kepadanya. Dia harus menjadi orang yang sumeh, yang disebutkan semuanya di sini, menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang tidak peduli dengan orang-orang yang hasrat dunia, dunia dan orang-orang yang hasrat kepada dunia. Justru dia menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang sabar, dan menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini harus lebih dimiliki daripada mereka. Bukan seperti yang terjadi pada umumnya, guru pengajar Al-Quran tapi melakukan pelecehan kepada anak didiknya, sangat salah. Dan itu tidak benar. Orang bukan pengajar Al-Qur'annya aja salah, apalagi pengajar Al-Qur'an. Lebih salah lagi. Kenapa? Mereka ketika mengajarkan Al-Qur'an minimal mereka ada fahamnya tentang apa yang dibaca. Minimal ada yang dia ngerti. Lah kalau sudah dia membaca Al-Qur'an, ada yang dia mengerti, pasti dia tahu, oh ini halal, ini haram, ini dimurkai, ini diridhoi, ini terpuji dan ini tercela, pasti tahu. Lah dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, kalau dia melakukan, kalau dia mengerjakan, berarti sangat apa? Buruk. Karena dia melakukan setelah mengetahui. Seperti tokoh-tokoh Bani Israel, mereka merubah, mengganti, padahal mereka tahu kalau itu salah. Tapi sengaja mereka ganti. Tujuannya apa? Hanya untuk mendapatkan harta. Jadi membodohi bawahan. Membodohi bawahan. Padahal mereka tahu. Dan itu sangat salah. Sama dengan mengajar Al-Quran. Tahu tapi dia berbuat apa yang dia ketahui. Sangat salah. Yang enggak tahu melakukan aja salah. Apalagi yang mengetahui. Mudah sabar. Harus. Karena pengajar Al-Quran ini gak gampang, gak mudah.
susah. Makanya harus memiliki ekstra sabar. Bukan hanya sekedar sabar, tapi ekstra sabar. Karena dia melatih anak didiknya untuk dapat mengeluarkan huruf di tempatnya. Dan itu sulit, apalagi masih kecil. Yang dewasa aja sulit, apalagi masih kecil. Terkadang kita ini tidak membedakan antara sin dan shin, dan tidak pernah kita pelajari, nerima apa adanya, kona'ah. Kalau masalah-masalah gini ini kona'ah, tapi kalau masalah duit gak kona'ah blas. Masalah dunia gak kona'ah, tapi kalau masalah ilmu, masalah sesuatu yang harus kita benarkan, kita gak kona'ah, gak kita pelajari. Sin-sin kita gak kurang bisa melafatkan pada tempatnya, ya sudah, menerima apa adanya. Jim dan za, dal dan zal, atau zal dan za, beda, jangan disamakan, jangan nanti diganti. Siratal lazina, ganti, padahal bukan za tapi za, zal. Siratal lazina, beda, lazina sama lazinya, gak sama, dan itu merusak arti. Merusak arti, tapi kita gak pernah melatihnya, kona'ah, menerima yang ada sudah. Padahal kalau dilatih bisa, apa yang gak bisa dengan latihan? Bisa. Orang terbangan, ada istilahnya laki dan perempuan. Nah ini untuk supaya nadanya itu enak didengar, harus pas. Ada yang belajar laki, ada yang belajar perempuan misalnya. Tabuhannya pas nabuh gini enggak sama antara laki dengan, ada bedanya karena itu ada enak didengar. Kalau laki kape, kayaknya enggak enak didengar. Lah itu kan latihan. Latihan bisa sama dengan mengeluarkan huruf pada makhrajnya. Kalau latihan pasti bisa. Kalau enggak, ya sudah selamanya seperti itu sampai mati. Dan kita harus menyadari diri kita kalau kita punya kekurangan, jangan kita enggak menyadari. Lah guru ketika mengajarkan harus sabar. Diingatkan masih seperti itu, diingatkan masih seperti itu, harus sabar. Ya, harus sabar. Kemudian mereka harus apa? Mulazamatil wara' wal khusyu. Jadi harus menjadi orang yang warok, bukan sekali dua kali tapi terus selamanya harus memiliki warok, khusyuk, kemudian sakinah wal waqar, ketenangan, nyantai, bukan gerusu-gerusu. Jadi harus tenang. Jadi dalam mengajar itu harus tenang, dalam berbuat memberikan sesuatu harus dengan ketenangan. Wat tawadhu wal khudu, harus juga selalu apa? Tawadhu, rendah hati, tidak menganggap dirinya memiliki sesuatu apapun, walaupun dia telah memberikan banyak manfaat, banyak ilmu, tapi dia tidak menganggap dirinya memiliki apapun dari kemuliaan dan keistimewaan, sekalipun dia adalah orang yang istimewa. Kemudian wajtinabid dhahik, menghindari ad-dhahik, tertawa. Ya, tertawa, banyak tertawa atau tertawa yang berlebihan. Karena tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Tapi tertawanya Nabi itu tidak terbahak-bahak atau sampai berlebihan. Ngakak, terbahak-bahak sampai kepentut, sampai ke puyuh. Nah, ini berlebihan. Nabi enggak tertawa. Tapi seringnya Nabi itu tersenyum. Tersenyum.
Lah senyum itu kan macam-macam, ada yang biasa. Nah, kalau sudah senyumnya Abdi itu lebar sampai kelihatan gigi taringnya misalnya, oh itu berarti seperti kita tertawa terbahak-bahak bagi para sahabat. Makanya dikatakan di dalam maulid apa? Dihkuhu at-tabassumu. Tertawanya Nabi atau tabassum? Senyum. Ya. Kemudian kalau jalan, Nabi itu huwaina. Tenang, enggak pelan tapi cepat. Kelihatannya tapi cepatnya bukan karena anu. Tenang, tapi jalannya cepat. Beda kalau kita mau cepat kan ketoro, lek ke susu. Orang pasti ngomong, lapokan ke susu. Kalau Nabi enggak, karena ketenangannya jalannya itu cepat, orang enggak mungkin mengira kalau Nabi itu terburu-buru. Kenapa? Enggak ada tanda-tanda terburu-buru. Memang enggak terburu-buru, memang jalannya seperti itu. Kalau kita pasti kelihatan. Kemudian tidak banyak bergurau dan melakukan tugas-tugas syariat seperti membersihkan dirinya daripada kotoran dan juga rambut yang datang riwayat untuk dihilangkan atau ditipiskan. Kakosi syarif, menipisi kumis. Jangan sampai guru kumisnya nutupi bibir atasnya, tak ketok bibirnya. Nah, ini kalau ngajar muridnya, muridnya tak ketok. Ya apa cara guru ini meraktek, no, tapi tak ketok bibirnya. Kelihatan rambutnya tok. Enggak, BBC sunnah. Makanya disunahkan yang punya kumis itu untuk menipisi. Nah, dan sekiranya apa, kemerahan bibir atas ini kelihatan, tidak nutupi. Nah, yang nutupi itu orang yang kompros, orang yang jorok. Selain terlihat kotor, dia adalah orang kompros dan jorok. Ya coba makan, kena kumisnya. Kalau nanti mesti kalau makan kelihatan sisa, ini apalagi minum kopi, minum susu misalnya, pasti akan terlihat dan lain sebagainya. Itu kompros itu, nggak kebersihan. Makanya disunahkan untuk dicukur sekiranya bibir, bagaimana merah bibir atas ini terlihat. Kemudian tasrih lihya, jenggotnya rapi disisiri, bukan dibiarkan. Oh, dibiarkan, wis dak rapi dibiarkan. Kemudian hanya Al-Qur'an dan hadis, tidak yang lain. Hadisnya yang sahih, kalau ini enggak sahih, maudhu, ini dhaif, enggak mau yang sahih. Tapi brewoknya semrawut. Brewoknya semrawut, jenggotnya semrawut. Nah, ini bukan pengajar Al-Qur'an ini. Pengajar Al-Qur'an itu yang rapi, yang bagus. Jangan kemanten bagus rapi, tapi ngajar Al-Qur'an apa adanya. Apa adanya. Yang ganteng. Bataklimil atfar, memotong kuku. Jadi guru itu jangan sampai kukunya ada yang panjang. Oh, enggak ada yang panjang ini, tapi jempol dawa-dawa. Terkadang khatib Jumat takmir masjid dawa. Loh, ini gimana? Sunnahnya hari Jumat itu Jumat, Kamis atau Senin potong kuku. Ini dipotong kukunya semuanya, ditinggalkan jempol. Ada yang ditinggalkan kelingking misalnya. Loh. Enggak, ngilangkan sunnah. Enggak, kalau guru, pengajar, ustadz, kiai yang rapi, yang bersih, selalu nampak bersih dari kotoran dalam badannya, pakaiannya, atau juga badannya seperti kumisnya, jenggotnya, kukunya, dan yang lain sebagainya. Kemudian selain bersih badan, pakaian harum, wangi. Jangan sampai bau. Murid belajar ke guru, gurune mambu, apa-apa mambu, kelambine mambu, ndak betah muridnya. Hanya apa? Kepingin belajar tapi kepingin
selesai, akhirnya bacanya salah semua. Karena salah semua, terus muridnya itu mencium bau yang tidak sedap dari gurunya, terus akhirnya apa? Muntah mulai, loro. Nah, tapi enggak yang wangi, bersih wangi. Muridnya seneng, anteng muridnya. Belajar baca ini enak, nah. Dan menghindari dari sifat-sifat yang buruk, iri. Oh, ada tempat lain atau orang lain yang ngajar juga, iri, ya. Atau riya, ingin pamer. Atau ujub, bangga diri, meremehkan orang walaupun di bawahnya dia. Ini harus dihindari bagi pengajar Al-Qur'an. Kemudian pengajar Al-Qur'an hendaknya memakai hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasbih dan tahlil. Dalam mengucapkan subhanallah atau mengucapkan la ilaha illallah, dan selain keduanya daripada zikir-zikir dan doa, ya. Jadi jangan buat-buat sendiri, tapi sampaikan atau ajarkan tentang tahlil atau tasbih atau doa-doa, zikir-zikir yang memang ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan yang lain. Kemudian dia harus memiliki apa? Sifat muraqabah. Sifat muraqabah itu meyakini bahwa dia melihat atau dilihat sama Allah, sehingga dia tidak berani berbuat ulah dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran dimanapun, sendirian ataupun di depan orang. Dan harus selalu menjaga itu, tidak menyandarkan segala urusannya kecuali kepada Allah. Artinya berharap kepada Allah, menginginkan dari Allah, bersandar kepada Allah, tidak dengan yang lain. Oh, mengandalkan fulan daripada kegiatan dalam urusan harta, dalam urusan duit dan lain sebagainya. Ini jangan, jangan mengharapkan, ya, apalagi pengajar Al-Qur'an khususnya tidak mengharapkan apapun daripada manusia, tapi mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah. Ini pengajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita tidak pengajar Al-Qur'an, tapi kita mengharapkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang istimewa, akhlak-akhlak yang baik menghiasi kehidupan kita, sehingga kita dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.